Jumat tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 WIB terjadi pencurian di rumah Joko Pucung, Jurang Juru, Karangmalang, Kabupaten Sragen. Begitu Perandi, pelaku masuk dalam ruko dengan cara memanjat jendela rumah korban saat korban terjelat, kemudian mengambil barang-barang milik korban. Barang yang berhasil diambil yaitu 4 buah HP, uang tunai 2.500, rokok 1 bal senilai 3.500, kemudian dompet berisi uang 2 juta dan gelang emas 8 gram. Pelaku ada 2 orang yaitu yang pertama Abdul Aziz Wicaksono alias Gebong, umur 20 tahun, kerjaan mahasiswa, agama Islam, alamat Joko Pucung, RT 22 dan 56, Desa Jurang Juru, Kecamatan Ngawang, Kabupaten Sragen. Pelaku siapa? Dina Mardika alias Mehmet, agama Islam, kerjaan pelajar, alamat Jurang Juru, Kecamatan Karangmalang. Yang satunya karena masih di bawah umur, jadi kami serahkan ke PPA. Ini barang bukti yang jadi untuk uang bagian dari pergunakan, yang keduanya sisanya untuk beli peralatan untuk motor ini. Uang dua kan apa sama ini HP yang diambil. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Tersangka ditangkap di rumahnya atau di mana? Gimana? Tersangka ditangkap di rumahnya atau di tempat rumahnya waktu dia nongkrong di depan rumah, waktu penangkapan di rumah. Baru satu kali ini karena tetangganya juga yang di bagi korban baru tetangganya itu warung toko besar. Asalnya 363, ancamannya 3 tahun 5 tahun.